warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali kita hari ini bersama Ibu Hajah Fahmilian Hayati pada mata pelajaran Food and Beverage di kelas 12 perhotelan. Ya. Baik, materi kita hari ini adalah tentang table setup. Jadi table setup itu adalah suatu rangkaian kegiatan untuk mengatur dan melengkapi meja dengan peralatan makan serta peralatan penunjang lainnya yang kita sesuaikan dengan menu yang akan disajikan. Nah, untuk mempelajari table setup ini, kita harus mengenal beberapa poin-poin dulu yang harus kita ketahui. Yang pertama, kita harus mengenal dulu apa itu menu. Sehingga nanti dalam penataan meja kita akan mengenal dua jenis penataan yang terkait dengan menu, yaitu setup table ala carte dan setup table do. Ya. Kemudian selain itu juga kita harus mengenal alat-alat atau equipment yang harus kita siapkan dalam penataan meja. Di sini ada beberapa peralatan yang akan kita gunakan dalam penataan meja. Pertama, kita harus mengenal dulu linennya. Ya. Linen dalam penataan meja itu ada yang berupa tablecloth, kemudian napkin yang nanti akan kita lipat menjadi bermacam-macam model lipatan. Dan yang berikutnya adalah cutleries. Cutleries di sini yang akan kita gunakan adalah khusus untuk penataan meja itu ada yang dalam bentuk spoon atau sendok, knife, pisau, dan juga fork, garpu. Baik, sekalian mengenalkan peralatan. Yang pertama adalah dinner knife. Bentuknya seperti ini. Kemudian juga dessert knife dan bread and butter knife. Ada juga soup spoon yang bentuknya seperti ini, dinner spoon, ya, dan dessert spoon. Kemudian cutlery lainnya ada dinner fork dan dessert fork. Selain itu kita juga menggunakan glassware. Di sini yang utama kita harus menyiapkan water goblet. Untuk chinaware-nya yang kita pakai adalah B&B plate, serta perlengkapan untuk aksesoris ada table number, flower vase, dan salt and pepper shaker. Nah, jadi demikian, ini adalah peralatan yang akan kita gunakan dalam table setup. Dalam penataan meja, di awal kita harus mengenal dulu napkin folding atau lipatan serbet. Lipatan serbet itu sebenarnya memiliki fungsi masing-masing dalam penataan meja. Pertama sekali yang harus kalian kuasai adalah lipatan yang berfungsi sebagai underline. Ya, di sini yang berfungsi sebagai underline contohnya adalah membuat napkin folding model mawar. Ya. Nah, model mawar ini nanti akan kita tempatkan pada keranjang sehingga di situ akan kita jadikan sebagai tempat untuk meletakkan roti atau bread basket. Kemudian kita bisa membuat lagi lipatan model kedua.
Nah, ini lipatan yang berfungsi sebagai cutlery pouch ya. Jadi kita bentuk lipatan ini sehingga kita bisa menempatkan cutlery dalam proses pelayanan, itu berfungsi untuk menyimpan sendok, garpu atau pisau cadangan waiter saat melakukan proses pelayanan. Kemudian kita bisa buat napkin folding dengan fungsi lipatan yang berikutnya, itu adalah on the table. Jadi lipatan on the table itu yang lipatan nantinya dalam penataan meja kita tempatkan di tengah-tengah table setup sebagai napkin untuk tamu saat tamu makan. Nah, ini kita bisa menggunakan contohnya piramid. Sebelum kita melakukan table setup, pertama kali kita harus melakukan yang namanya polishing. Nah, jadi di sini yang kita polishing adalah water goblet. Caranya dengan cara kita uapkan dengan air panas, kemudian kita lap sampai terlihat bersih dan mengkilat. Kemudian juga untuk cutlery, bisa kita ambil 4 buah dari tray kita. Kemudian kita celupkan di air panas beberapa saat. Kemudian kembali kita lap sampai dia betul-betul bersih dan mengkilap. Sebelum melakukan penataan meja, kita siapkan dulu linen atau table cloth-nya. Kemudian kita pasang dengan cara sebelum kita memasang taplak, kita buka dulu kursi-kursinya. Kemudian pada lipatan taplak kita selipkan jari-jari kita dan kita lemparkan. Ya, jadi kita lemparkan seperti ini. Kemudian kita rapikan ujung-ujungnya, pastikan dia sama dan taplak terpasang dengan rapi dan kencang. Berikut adalah penataan sideboard atau meja bantu untuk waiter. Alat-alat yang sudah kita polishing tadi kita tempatkan di tray sesuai urutan yang akan digunakan. Nah, kemudian untuk penataan peralatan lainnya, paling ujung kiri adalah water pitcher. Selanjutnya ada bread basket, menu, dan alat untuk changing cutlery. Setelah table cloth kita pasang, kemudian kita tempatkan napkin yang sudah kita lipat untuk lipatan di meja. Usahakan penempatan napkin sejajar dengan kursi dan sejajar dengan napkin yang di seberangnya. Setelah napkin terpasang, kemudian kita letakkan peralatan dari sebelah kanan, dimulai dengan dessert knife, soup spoon, dan dilanjutkan dengan dinner knife. Setelah itu kita posisikan peralatan dessert yang di atasnya ya, baru kita pasang lagi ke peralatan yang di sebelah kiri, yaitu dinner knife, dinner fork, dan dessert forknya. Terakhir kita letakkan bread and butter plate dan juga bread and butter knife. Ya, begitu selanjutnya kita tata sampai ke semua bagian yang sudah kita tata dengan napkinnya. Kemudian kita letakkan water goblet persis di atas dinner knife ya. Kita tempatkan di semua posisi sehingga alat tersebut sejajar dan tegak lurus
dengan water goblet yang ada di seberangnya. Setelah semua peralatan kita pasang di meja, pastikan untuk merapikan penataan peralatan tersebut, di mana alat yang ada di depan harus sejajar dengan yang ada di seberangnya. Demikian hasil praktek table setup kita hari ini. Di mana dalam melakukan table setup, selama kita memperhatikan prosedur-prosedur yang harus dilakukan, itu akan bisa memberikan hasil yang baik. Pertama yang harus kita perhatikan adalah bagaimana cara menyiapkan peralatan, mulai dari kita polishing sampai mengatur di tray, kemudian juga saat kita menata sideboard, dan juga menyiapkan table cloth dan juga cara memasangnya. Kemudian juga napkin, bagaimana napkin folding, kemudian menempatkannya di atas meja. Dan juga peralatan dari cutleries, water goblet, dan juga menempatkan aksesoris. Sehingga hasil tampilan setup table kita itu bisa bersih, rapi, dan enak untuk dilihat.